Hingga saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Selatan belum umumkan siapa bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung untuk Pilkada mendatang, karena masih menunggu hasil survei yang akan dilakukan. Sebagai partai besar, sampai saat ini DPW PKB Sumatera Selatan belum memutuskan siapa bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung di Pilkada Sumatera Selatan mendatang. Disampaikan oleh pengurus DPW PKB Sumatera Selatan yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan, Antoni Yuzar. Saat ini PKB masih menunggu hasil survei dan menunggu putusan dari DPP terkait siapa bakal calon yang diusung pada Pilkada mendatang. Sesuai rencana kemungkinan pada akhir bulan Juli, PKB akan memutuskan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan yang diusung, karena proses pendaftaran pilkada dimulai pada 15 Agustus. Nah, karena pada tanggal 15 Agustus nanti sudah ada uh, pendaftaran calon KPU, jadi uh, se segera mungkin mungkin di bulan-bulan akhir-akhir bulan ini sudah sudah uh, keluar nama untuk pengusungan dari uh, DPP PKB. Sampai saat ini sudah ada beberapa partai politik yang menyatakan dukungan terhadap para bakal calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan maju di Pilkada Sumatera Selatan. Firman Hidayat Pal TV